Adi itu nanti gak? Itu nanti sebab penting sekali, ya di titi teko dijaga, ya ada teko dijaga, ada teko diperkasakan. Itu nanti bos itu. Itu nanti pasal kuda yang waktu bilang mengawi, ingat tuan teko baik-baik, mesti jaga on teko, ada teko, kau bersenang teko, supaya masa depan, ya, datang teko, cicik itu teko, awasi, ya. Apa jadipun, walaupun kita makan pasir, walaupun kita makan barang-barang dari hutan, asal kita masih kaum sendiri, itu kita mau. Apalah guna hari-hari, ya? Inilah perjanjian perempuan. Biar makan pasir, asal kita masih satu kaum. Ini yang penting, ya? Ini aku mau jaga. Kalau tidak, hilang mungkin. Itu aja, kalau kita hilangkan kita punya adat, kita tidak pedulikan kita punya kebudayaan, memang kaum itu hilang. Ya, habis tak ada lagi, adat itu hilang. Inilah penting. Itulah ada pepatah dalam bahasa Melayu kan, ya. Biar mati anak, jangan mati ada. Penting sekali. Nah, inilah tuan-tuan, harapan saya besar. Tugas kami di sini, perjuangan kami di sini tidak tersia-sia. Dan kami turun pada macam Datu Laurentius, Jamsa, Dr. Chong, kami ini sudah dekat 70-an. Ya, tidak ada lagi ambition ataupun niat mau minta pangkatkan begitu begini, tidak. Kami turun punya hanya satu tujuan saja. Untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jagalah, undilah baik-baik. Jaga kamu termasuk jaring, jaga kamu termasuk perangkap. Susah mau buka perangkap itu kalau kamu termasuk. Akhirnya macam mana? Ya, nasib dulu bila kasih parin lawan dengan Barisan Nasional masih kurang lagi pengundi. Itu kalau lumpuh pun tidak ada masuk hantam. Ini kali tuan-tuan. Tidak boleh. Macam Dr. Chong katakan tadi, boleh jadi ini kali pilihan terakhirlah. Di mana kita boleh berkumpul di sini dengan can, ada can mana? Lain hari tidak. Hanya kita sebagai bunga-bunga saja. Ini lah tuan-tuan dan puan. Ya. Sedangkan sekarang pun PBS status sudah menjadi bunga-bunga saja. Kalau dalam dua bergabung menjadi jadi kerajaan, masih jadi junior partner pada katakan itu, ya, hanya di pinggir-pinggir saja, ya. Macam mana mereka mewakili kaum kita kalau mereka hanya duduk di pinggir-pinggir saja? Ini penting ini, ingat kita baik-baik, ya. Pilihlah sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan. Lagi satu isu yang saya ingat timbul di tuan-tuan puan ialah berkaitan dengan dulu di Tambunan, saya nampak sudah pun banyak rumah sesak. Adakah mereka buat rancangan masa depan bagaimanakah membesarkan tanah di Tambunan atau memberi kawasan lain kepada budak-budak yang muda lagi supaya boleh membina rumah? Ada rancangan seperti? Adakah mereka buat tanah di mana-mana untuk perkembangan Tambunan? Ini. Saya orang sebagai wakil takut semua ini dirancang. Ada hal tujuh. Apa guna minta ini sejak tiap tahun? Cakap tulisan sana, tapi tidak ada rancangan. Ya, keduanya, ada rancangan untuk membina ekonomi kawasan Tambunan. Padahal pun Tambunan ini kaya dengan sumber-sumber, misalnya bambu. Ya, berapa baik kalau adalah satu kilang di sini memproses ataupun menumbuhkan satu kilang, ada juga gajah budak-budak kita. Semua ini tidak dipedulikan. Ini nih tuan-tuan dan puan-puan, datang sekarang pula mereka mau buat apa? Lapangan terbang di SUK. Macam mana buat di SUK? Apalah kapal terbang datang di SUK? Tapi dong janji. Ngomongin. Dong janji. Inilah dikatakan janji-janji apa?